banjir baru saja menerjang sejumlah kawasan di Lahat, Sumatera Selatan. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Terlihat dari beberapa video yang beredar tampak banjir dengan arus cukup deras menerjang pemukiman warga di wilayah tersebut. Peristiwa banjir tersebut terjadi diduga akibat hujan deras yang mengguyur kota Lahat dan sekitarnya selama dua hari terakhir hingga membuat beberapa aliran sungai meluap. Dilaporkan sejumlah kawasan yang terdampak diantaranya Desa Pelajaran, Desa Nantigiri Kecamatan Jarai, Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang. Untuk ketinggian debit air banjir dilaporkan mencapai hingga 1,5 meter. Bahkan akibat insiden tersebut membuat sejumlah bangunan milik warga ikut hanyut terseret arus banjir. Berikut video rekaman warga saat terjadinya banjir di Lahat, Sumatera Selatan. Wah, semoga banjirnya lekas surut ya, dan jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini silahkan isi di kolom komentar.